Selamat siang sahabat Intisari. Saat ini saya sedang berada di belakang Rumah Sakit Kostati Solo. Di depan saya ini ada hidangan istimewa namanya mie toprak, Ibu. Iya. Mie toprak ya, seperti itu, pakai daging, pakai tahu, mie ya. Mungkin kalau orang Jakarta bilang mirip soto kali ya, Bu ya. Ya, jadi kayak gitu. Ya. Nah, ini kali sinten iki? Bulastri. Oh, Bulastri nggih. Nggih, sudah jualan sejak kapan nggih, Bu, niki? Sudah 30 tahun, Mas. Wah, 30 tahun nggih, pendang. Ya. Ini jualan apa aja ini, Bu? Lotek, toprak. Rujak lotes. Wah, lengkap nggih, Bu, nggih. Ya. Harganya berapaan nggih, Bu? Cuma 10.000. Semua 10.000 nggih, Bu. Ya. Oh, ini termasuk murah tesen nggih. Nah, niku. Nah, itu napa niku? Lotek niku. Oh, nggih, lotek. Iki, Mbak. Anu, Mas, ngate, Mbak. Yes. Nah, ini lotek. Ini, Mas. Ini namanya lotek ini. Ini lotek nggih. Iya. Ini jualannya biasanya tiap hari napa dari libur? Tiap hari Minggu libur. Oh, liburnya Minggu tok nggih. Iya. Nggih. Ini nggih rame banyak anu. Kemarin katanya lebih rame lagi. Ini berarti bukanya dari jam berapa, Bu? Jam 09.30. Iya. Biasanya sampai habisnya jam 01.30. Jam 02. Setengah 02 nggih. Jam 01 udah habis-habisan ya. Jadi kayak gitu. Nah, ini masih rame banget ini. Ini tepatnya hidden gem ya, Mas. Ya, ini ada di tengah kampung ini. Nah, kayak gini. Ya, ini ada di belakang Kostasti Solo. Namanya Mitoprak Bu Sulastri tadi ya. Ini masih ada. Ya, ini masih rame ini. Masih nunggu, ini kita nunggu mie topraknya ya. Ini masih rame ini ya. Ini jualannya macam-macam, mulai dari mie toprak, rujak. Oh, udah ya. Oh ya, itu udah anu. Iya sih, itu angko. Jadi kayak gini. Ini kuahnya berarti apa ya, Bu? Anunya? Bawang putih sama bawang putih. Oh, nggih. Nah, amit panas. Amit nggih. Jadi kayak gini. Kita mau cobain dulu ya, teman-teman ya. Nggih. Amit kita cobain dulu ini namanya mie toprak. Amit kita duduk dulu, maaf ya teman-teman ya. Jadi ini yang namanya mie toprak ya. Ini kayak gini isinya. Ini bakmi, ada bakmi kuning, ada bakmi mihun, tahu, kacang, ada daging. Jadi kayak gini, disiram kuah. Ini mungkin bagi orang Jakarta mikir ini kayak soto ya, tapi ini beda ya. Ini namanya ya. Jadi kita ada di hidden gem di situ ya, tempatnya ya, namanya Bu Sulastri. Jualannya macam-macam, mulai dari rujak, lotek, mie toprak juga ada. Harganya cuma 10 ribuan. Kayak gini, ini namanya mie toprak. Mau nyobain dulu kuahnya ya. Ini kayaknya. Hmm.
seger sekali ya teman-teman. Ini harganya semua serba 10.000, sangat murah. Buat sahabat Intisari yang berkunjung ke Solo bisa datang ke Mie Toprak Blak. Ya, saya ulangi, Mie Toprak ini berada, namanya Mie Toprak Belakang Kostati, tepatnya di alamatnya di Belakang Kostati. Kalau mau cari bisa langsung Google Mie Toprak Belakang Kostati, langsung ketemu. Tapi kalau masuk lebih baik menggunakan kendaraan, karena ini termasuk hidden gem yang masuk gang kecil ya sahabat Intisari. Bagi yang berminat bisa coba. Ini Bu Selastri ini berjualan Mie Toprak, salah satunya Mie Toprak ini seperti ini. Nah, masih ada lotek, rujak tadi juga ada, harganya cuma 10.000 aja. Bagi yang berminat bisa dicoba, datang ke sini langsung saja.